Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini hari Kamis, 3 Maret 2022. David Chan di sini. Baru saja kemarin tuh tanggal 2 memindahkan pohon-pohon yang tadinya di pot di atas dipindah ke teras rumah. Nah, ini baru kemarin saya bikin ini sementara bikin pot di sini. Nah, ini ada kurma, ada black mason, zaitun, ada delima hitam. Ini tin suju sudah berbuah suju. Ini ninel sudah ninel. Tomat. Ini ninel, ini Isabella. Nah, ini Emir. Jadi sekitar 3 bulan setengah atau 4 bulan yang lalu yang pertama saya tanam itu Isabella. Ini sudah tinggi, sudah lebar, saya potong. Lalu dengan tin suju. Nah, jadi jalan 4 bulan. 1 bulan pertama di pot, lalu saya pindah ke sini. Ini juga sama. Yang baru-baru itu lalu Dixon. Anggur Dixon saya tanam di sini mati. Saya ganti dengan Emir baru berapa hari ini. Ini juga hampir mati, alhamdulillah sekarang segar. Nah, ini baru beberapa hari yang lalu ninel tadinya di pot di atas saya pindah ke sini. Nah, sementara nih belum saya bikinkan paranya nanti. Nah, ini ninel, ini usia saya beli itu sekitar November 23 November. Nah, ini ninel. Nah, jadi ada tanaman surga. Ada pertama surat al-zaitun itu surat 95 watini wazaitun watin suju zaitunnya black mason. Lalu ada rum itu delima, ini delima hitam. Lalu ada kurma fiha fakihatu wanahlu waruman, nahlu waruman. Ada kurma, ada delima. Ini ninel sudah panjang. Baru kemarin saya pindah. Tadinya sudah panjang saya potong, mana saya potong juga. Terus saya potong panjang. Ini sementara dulu karena baru kemarin saya pindah. Nah, semoga dengan menanam pohon-pohon surga ini Allah memberi kita banyak berkah di rumah kita. Allah limpahkan keberkahan dari langit dan bumi kepada kita, kepada tempat kita tinggal, dimanapun kita berada. Amin.